Sejarah Jembatan Mandomai yang terbangun dari kayu ulin yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Mandomai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kini tinggal kenangan. Jembatan berbentuk unik seperti bulan sabit atau setengah lingkaran ini dibangun sejak tahun 1978. Artinya, jembatan bersejarah ini sudah berusia 45 tahun. Karena dinilai sudah cukup tua atau lama, akhirnya dirobohkan pada Jumat pagi 26 Februari 2021.